الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المسلم رحمه الله تعالى وأنا منافع في علمه في دارين آمين ثم قال صلى الله عليه وسلم kemudian bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم وعمل أربعة اللواتي في النار dan ada pun empat perempuan yang ada di dalam neraka. Famra'atun baziyatun lisani, maka yaitu perempuan yang keji lidahnya. Ay fa'ishatu, keji lidahnya. Ala zawjiha, atas suaminya. Ini ngomongnya ya, buruk kepada suami. Ngomongnya jelek, enggak pantas sama suami ngomongnya. Menghina suami, mencela suami, mencaci maki suami, merendahkan suami. Ini perempuan calon penghuni neraka. In ghaba anha zawjuha, jika suaminya enggak hadir, gaib, enggak ada di rumahnya. Lantas sunnah sah, perempuan itu enggak menjaga dirinya. Dia membiarkan laki-laki lain menjamahnya. Ini perempuan penghuni neraka. Wa in hadara azathu, dan jika ia hadir di rumah, maka si perempuan itu menyakiti akan suaminya. Ini perempuan ahli neraka. Azatku bimadil amzati, dengan mad hamzah, dengan memanjangkan hamzah. Azatku ay agdobatsu, dia membuat marah suaminya. Min ghairi zanbin, dari tanpa dosa. Padahal suaminya enggak punya dosa, enggak punya salah, enggak punya kekeliruan. Milisaniha, dengan lidahnya. Jadi lidahnya pedih, tajam, sakit, menyakitkan. Qala Umar bin Al-Khattab, berkata oleh Umar bin Khattab, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan yang mana saja, rafa'at sautaha, yang meninggikan suaranya. Dia angkat suaranya, ala zauji, atas suaminya. Dia keraskan suaranya kepada suaminya. Illa la'anaha kullu syai'in tola'at alaih syamsu, kecuali melainkan perempuan itu dilaknat oleh setiap sesuatu yang terbit atasnya matahari. Jadi mulai terbitnya matahari itu perempuan dilaknat oleh setiap apa saja. Gara-gara apa? Ngomong kasar sama suami. Ini bahagia banget kalau punya istri ngaji ini ya. Insya Allah. Siapapun dia akan gembira. Mudah-mudahan ya, YouTube ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Umra'atun tukallifu zawjaha ma la yatiku, ma la ya yutiku. Dan perempuan yang membebankan akan suaminya apa yang suaminya tidak mampu. Ma la yutiku. Qala Abu Zarin, berkata oleh Abu Zar, nih, tentang perempuan yang membebankan suaminya apa yang enggak mampu. Jadi dipaksa suaminya untuk melakukan ini itu
padahal suaminya enggak mampu. Sami itu aku telah mendengar kata Abu Dzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda inna imra'atan perempuan sesungguhnya seorang perempuan abadat dia beribadah ibadat ahli samawati wa ahli al-ardi seperti ibadah ahli langit dan ahli bumi. Summa adkhalat ala zawjiha al-ghamma, kemudian dia memasukkan kepada suaminya daraknya luka cita min ji'atin nafaqati dari arah nafkah, dibuat suaminya luka cita tentang masalah nafkah. Mas gimana sih, dikit banget sih ini duit, bagaimana sih mas, abang gimana sih, duit kurang kayak begini, miskin banget sih abang, bilang gitu-gitu, ini miskin-miskinnya. Inna ja'at yaumal qiyamati wa yaduha maghlulatun ila unuqiha, kecuali datang dia pada hari kiamat kelak sedangkan tangannya terbelenggu kepada ya tengkuknya ini apa namanya leher belakang. Jadi bukannya enggak ada duit, bukan ada, cuma memang kurang banyak cukup. Oh ya, bukan berarti enggak ada, bukan kurang banyak. Jadi kurang banyak. Mau nih perempuan maunya banyak. Kecuali memang tuh laki kagak kasih duit, baru enggak boleh. Bener istri. Bahkan boleh diutangin kalau umpama istri yang biayain. Karena kewajiban beri nafkah ada kewajiban suami, jangan kawinnya doang mau. Ya. Kawinnya doang mau, beri nafkah istri enggak mau. Ini boleh seorang istri memperkarakan ini. Bahkan tadi boleh diutangin. Dalam kajian fikih begitu. Kan ada tuh yang kayak begitu, lakinya ya menggendong anak, cuci piring, ngepel ya. Bininya yang kerja kantoran. Karena kebangetan cinta gitu. Ya. Itu boleh diutangin kayak begitu. Tapi kalau bisa kita jangan sampai begitu. Kita suami cari uang, cari duit. Jangan sampai enggak. Warijruha muqayyadatun, dan kakinya diikat. Wasitruha ma'tukun, tutupannya ya terkoyak, terbuka maksudnya. Wawajuha kaliun, mukanya masem ya, ya ya penuh dengan ya apa ketakutan. Wa tu'alliku bi'a malaikatun gilazun sidadun ya'una bi'a finnari, dan bergantungan kepada perempuan itu oleh malaikat yang kasar, yang keras. Mereka jatuh dengan membawa perempuan itu ke dalam api neraka. Jadi mereka masuk bersama perempuan itu ke dalam api neraka. Malaikat penjaga neraka. Siapa lagi? Wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali, dan perempuan yang tidak menutup dirinya dari laki-laki. Dia buka auratnya, dikasih lihat kepada orang lain. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan dia keluar dari rumahnya dalam keadaan ya ay muzhiratun, menjelaskan di zinatiha bagi perhiasannya. Ini perhiasan ya, ya bisa juga perhiasan ya, perhiasan yang kita kenal, bisa juga auratnya ditampakin. Wa mahasiniha, dan kecantikan-kecantikannya lirijali, kepada laki-laki lain dia tampakkan kecantikannya.
nih penghuni neraka perempuan yang dia buka dirinya, perempuan letas turut dia enggak tutup dirinya, minar rijal dari laki-laki dia tampakkan, dan dia keluar dari rumahnya dalam keadaan menampakkan perhiasannya. Maksudnya apa? Menampakkan bagi perhiasannya dan ya, kecantikan-kecantikannya kepada laki-laki. Ini makanya kalau pengen kondangan itu ya dandannya biasa-biasa aja. Ini dandannya sama penantiannya sama. Kagak ada bedanya. Ini sebenarnya penantiannya yang mana nih? Ya Allah, heboh banget. Gini dan di rumah buat suami, ya Allah, jelek banget. Kadang pakai baju yang habis buat tidur bau. BH lama kagak diganti-ganti sampai gatel. Bajunya bau. Badannya menggemuk, keringetan. Tidur sama laki, bau. Kagak pakai parfum. Giliran mau kondangan. Cakep habis. Dandannya hampir sejeng. Apa kurang? Lama betul. Ya. Templong sini, templong sono. Oles sini, oles sono. Semprot sini, semprot sono. Wanginya 20 meter masih kewangian. Orang udah kekelatan, wanginya masih ada aja. Itu buat orang kayak begitu, jangan. Sama suami asal jadi aja, jangan. Jangan kayak begitu. Buat suami istimewa. Ya. Jadi buat suami istimewa. Kita perhatiin suami kita. Ya. Terus sekarang saya sama istri saya kalau dandan buat kondangan yang rapi-rapi biasa aja. Cakep mah cakep aja, gitu kan? Cakep cakep aja. Jelek enggak enak ngomong ya. Iya, ya, cakep cakep aja. Ya, enggak biasa ngomong kasarnya, ya, enggak enak aja kan, enggak enak ya. So, dikata jelek kita dengar marah. Ya. Ya kalau orang cakep walaupun dandannya sedikit cakep. Tapi kalau kebanyakan templogan apa? Make up-nya ketebalan, cakep jelek kira-kira. Jelek kamu orang laki. Ngelihat perempuan dandannya banyak. Kamu suka enggak? Enggak suka. Enggak suka. Saya terusnya enggak suka. Kenapa? Digoyeri aslinya. Bukan asli. Yeah. Bukan original. Yeah. Asli aja udah biasa. Biasa. Sedang aja sedang. Cantiknya. Yang penting apa kalau pengen cantik nih. Auranya timbul. Inner beauty-nya timbul. Rajin beruduk. Rajin uduk. Dan sebenarnya ya, sewajarnya ya, seperlunya aja, cantik tuh, enak dilihatnya, manis. Ini untuk kepada para istri-istri, jangan sampai buat orang cakep, ya, buat suami jelek, jangan sampai. Qala Salmanu, Salman tuh dah. Qala Salman al-Farisi, berkata Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul bersabda, ayyu ra'atin, perempuan yang mana saja, tazayyanat, dia berhias, wa tatayyabat,
dia berwangi-wangian. Wa kharajat, dan dia keluar min baiti zaujiha, dari rumah suaminya. Bi ghairi izni, dengan tanpa izin suaminya. Fa inna, maka sesungguhnya perempuan itu tamshi, berjalan fi sukhtillahi, dalam kemurkaan Allah. Dia dimurkai nama Allah. Wa ghadabihi, hatta tarji', dan dalam kemarahan Allah sehingga dia kembali pulang. Ya, masya Allah. Ini kayak begini nih. Perempuan suka keluar tanpa izin. Kenapa? Karena enggak punya pengetahuan tentang ini. Maunya mesti belajar ini. Ya. Mudah-mudahan ini YouTube banyak ditonton sama orang. Ya, sehingga banyak memberikan kemanfaatan kepada orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, perempuan yang mana saja, naza'at siyabaha, dia mencabut bajunya, fi ghairi baitiha, na'udzubillah, pada bukan rumahnya. Ay taqashafat, maksudnya dia berbuka lil ajnabi, untuk laki-laki lain. Na'udzubillah, kharraqallahu azza wa jalla anha sitrahu, maka Allah Ta'ala robek, azza wa jalla, Allah azza wa jalla robek daripada perempuan itu akan tutupannya. Ini buka baju. Na'udzubillah, subhanallah. Sama aja, bukan buka baju ini bukan hanya dia telanjang bulat, bukan hanya itu. Dia buka auratnya. Dia pertontonkan auratnya untuk orang banyak, ini juga. Kayak begini juga sama, enggak boleh. Haram. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tabrani, dan Imam Hakim dan Baihaqi. Orang wa mra'atun, perempuan, laisa, yang tidak ada la'a baginya hamun duka cita, illal akla wa syurba, kecuali makan dan minum, wa nauma, dan tidur. Ya, enggak ada duka cita kecuali makan, minum, tidur, itu duka cita dia. Walai salah rohbatun, enggak ada baginya gemar, iradatun, keinginan, fi sholat, fi sholatin, dalam sholat, wala fi ta'atillah, sholat enggak demen, ta'at juga enggak demen, wala fi ta'ati rasuli, dan juga enggak ada demen pada ta'at kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala fi ta'ati zawjih, dan juga enggak demen pada ta'at kepada suaminya. Enggak demen, ya demennya apa tadi, makan, minum. Makan kemana ya, minum kemana ya, minum kemana, makan-makan di mana ya, gitu. Jadi kalau makan itu dipikirin bagaimana supaya makan yang enak, jalan-jalan dipikirin, ya, dipikirin mau yang dunia-dunia tuh dipikirin. Lagi sekarang kalau makan yang enak-enak itu biasanya apa, banyak mafsadatnya. Ya. Kalau kamu makan makanan umpama enak banget, teliti nih, jangan-jangan ada campurin yang lain. Hati-hati, apalagi di zaman sekarang. Fal mar'atu, maka seorang perempuan, iza kanat bihazi sifati, apabila ada dengan ini sifat, ail arba'atil mazmumati, artinya empat yang tercela ini, kanat mal'unatan, perempuan itu dilaknat. Ai muba'adatan, dijauhkan, anil khairi, daripada kebaikan, min ahli nari, termasuk daripada ahli neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Tuh, ini yang kebanyakan tuh dilanggar nih. Karena apa tadi tuh? Yang mana? Yang tadi keluar untuk laki-laki yang lain, berhias, dibuka kecantikan-kecantikannya untuk yang lain. Ini banyak dilanggar. Kalau kondangan, ya, yang paling cantik, baju andalannya dikeluarin, baju aja ada andalan, baju yang paling cakepnya,
make up yang paling mahalnya, gaya yang paling khasnya, dikeluarin semuanya. Jangan kayak gitu, apalagi udah punya suami. Illa anta tuba, kecuali dia tobat, tuh perempuan tobat kepada Allah, ya. Ai min zalika kulli, dari mungkin itu semuanya baru diterima ya tobatnya dan dimaafkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari hal-hal yang Allah larang. Allah maafkan segala dosa-dosa kita. Allah pelihara kita dari segala yang diharamkan. Allah tuntun kita dalam taufik dan hidayahnya. Allah jauhkan kita dari khizlannya. Allah jauhkan kita dari maksiat kepadanya. Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Allah jadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan, rasanya mudah. Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan taat kepada Allah, sehingga kita orang-orang yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.